Halo, selamat siang. Ya, inilah kawan-kawan beja. Beja mana kapan pas syutingnya pas mudik. Wartawan tak lagi menyetan bulan. Wartawan sih. Ini lawas banget tengok kembali ya nanti. Mengucapkan yang ini adalah salah satu warisan budaya leluhur kita yang perlu kita lestarikan dalam setiap orang Jawa. Tidak hanya itu masuk hati besar, karena tradisinya membuat kue yaitu bersinang. Dan proses pembuatannya ini sendiri cukup lama. Yaitu mulai proses awal sampai siap lagi kurang lebih 5 jam atau 6 jam baru siap. Ben rata kan koncone nek syuting lho ben rata. Wartawan ya begini. Yeah. Ya. Masuk bawah ini ambil. Berikan kepada teman-teman yang bekerja yang perlu merasakan apakah sudah siap atau belum. Jadi proses pembuatan jenang ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tenaga kerja pun cukup banyak, karena dari 1 jam atau 2 jam pemprosesannya kurang lebih ada 5 jam lebih baru siap. Nah, kita lihat di sini banyak betul kawan-kawan yang sedang bekerja, jadi nanti bergantian. Kalau yang dapat, bergantian yang lainnya. Jadi jenang ini sudah hampir masak. Ini kira-kira 1 jam lagi sudah siap saji. Nah, dan ini kawan-kawan yang lain ini sambil santai, sambil mencicipi hasil kerjanya. Sudah masak apa belum? Kita Pak Kambali, Pak Bujur. Nah, ini Pak Kambali yang sedang makan ini. Dia nampaknya kepanasan sekali. Dan Pak Bujur. Jadi tempatnya pengudekan jenang ini yaitu daerah Blitar. Khususnya di Desa Pucung Sari Sorok, Kecamatan Garut. Salah satu budaya warisan leluhur dalam setiap kali orang Jawa punya hajat, yaitu selalu membuat kue jenang. Oke, terima kasih.